Nah, selain live actionnya yang akan tayang di Netflix, seri One Piece juga akan mengeluarkan film baru yang berjudul One Piece Red. Film One Piece Red nantinya akan tayang pada tanggal 6 Agustus 2022. Ya, jadi masih lama ya. Jadi kita masih bisa tuh ngopi-ngopi dulu sambil nonton maraton animenya. Walaupun belum ada info tentang cerita filmnya, tapi bisa dipastikan karakter Sang akan punya peran besar di filmnya nanti. Terlihat dari logo One Piece yang berwarna merah ditambah 3 goresan di bagian huruf D yang merupakan ciri khas karakter Sang sendiri. Dan di akhir trailer juga diperlihatkan sosok Sang sendiri. Film ini akan disutradarai oleh Gorō Taniguchi yang pernah menggarap Code Geass.